Close your eyes, surprise. Close your eyes ya. Wait ya, Bang. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes! Mami bring the cake. Oh iya. Mau makan cake? Mami. Iya. Aduh anak mami sayang. Oh iya ciok kotor. It's okay. Boleh Galina. Ayo. Kok happy birthday mami? Apa abang drawing apa? Wah. Galina apa? Ini. Oh iya. Aku nyempetin untuk maskeran. Nah, sekarang aku lagi pakai masker clay masknya dari MS Glow. Ini tuh bagus banget untuk mengecilkan pori-pori, mengangkat sel kulit mati, dan untuk lebih mencerahkan lagi wajah kita. Nah, bagus deh dicobain. Bisa dipakai malam hari atau dipakai pada saat pagi hari. Barbie Nails dari Rancia, nail artisnya. Nah, kalian bisa lihat detail-detailnya. Cantik banget. Kelihatan gak sih? Tuh. Emang jago banget ya si Rancia ini, sahabat aku, nail artis ini. Emang jago banget. Dia bisa bikin sesuai sama request kita. Kita meng-request bikin nails seperti apa, mau modelnya kayak gimana, mau warna apa, mau pakai apa, bahkan semuanya tuh bisa gitu. Dan dia home service biasanya.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, baby Ica Anissa, ownernya Slim Herbal by Ica Anissa, obat kurus andalan aku. Nah, kalian selalu menanyakan, Kak, gimana sih resepnya bisa kurus cepat padahal aku rajin banget makan. Nah, aku selalu konsumsi Slim Herbal by Ica Anissa. Kenapa ini aku rutin konsumsi dan tetap aman? Karena dia 100% herbal, sudah terdaftar di BPOM. Dan guys, kalian tahu gak sih? Karena owner itu lagi birthday sekarang, ada diskon 10% dan berlaku hanya 3 hari aja. Jadi buat kalian, buruan follow Slim Herbal by Ica Anissa, nanti aku tag di sini Instagramnya. Dan buat kalian, stok yang banyak. Karena lagi pandemi kayak begini, kalian pasti di rumah aja dan bisa-bisa bablas, kembul karena makan terus. Jadi stok Slim Herbal by Ica Anissa yang banyak ya. Nemenin Cio yang kepengen nonton zombie. Jadi kita nonton Netflix bareng Cio nonton zombie. Ya Cio. Bang. Abang. Abang. Fokus dia. Siapa fokus banget sama zombie ya? Padahal zombinya nggak keluar-keluar tuh. Tuh. Zombie, dia ada zombie bang? Enggak. Hah? Enggak ada. Ada zombie dia. Ini bukan zombie bang. Bukan. Oh. Ah nanti ada zombie lagi. Enggak ada. Hah? Aku takut zombie bang. Ini bukan zombie kan? Yang benar, zombie bukan? Bukan. Oh, bukan. Enggak ada kan zombinya? Iya. Bikak dulu dong. Enggak. Bikak aku? Enggak. Ikatannya aku paling cantik. Gimana sih? Ini nail aku bagus enggak, Bang? Nail aku, Bang. Yang ini nih, nih. Yang di sebelah sini, Bang. Bang. Abang. Abang, aku bagus gak nailnya? Mami paling cantik ya? Iya. Paling cantik, gak ada lagi kan yang lain? Iya. Mami doang di dunia ini kan? Iya. Oke. Kok dia gak sleeping, Bang? Kok dia gak sleeping? Kayak abang dia ya, gak sleeping dia ya, Bang? Bang. Bang, Mami dicuekin. Iya. Kok dia sih? Kiss dulu. Enggak. Kiss Mami, please. Enggak. Senin sampai Minggu kita selalu di sini. Kita anak trans banget anaknya ya. Ini home sweet home, second home. Pokoknya di trans terus. Yes. Jadi aku udah cuci muka dan sekarang pakai skincare andalan dari MS Glow. Jadi so far sih setelah aku memakai MS Glow selama ini, aku ngerasa beruntusan-beruntusan aku tuh karena aku rajin banget makeup. Aku tuh punya jadi sering beruntusan gitu muka aku. Karena kan aku syuting biasanya dari pagi sampai malam gitu. Jadi makeupnya bertahan di muka aku pagi sampai malam. Dan jadi lebih cepat beruntusan mungkin karena pori-pori tutup kali ya. So far setelah aku pakai MS Glow ini,
semuanya jadi lebih better. Beruntusan aku udah mulai hilang tuh. Dan ini sih paling the best di treatment essence. Jadi essence ini benar-benar bikin muka kamu tuh jadi glowing, seger. Enak banget. Lanjut, kita pakai krim. Ini krim whitening day cream, jadi siang-siang dipakai untuk mencegah paparan sinar matahari langsung ke wajah kita juga, karena itu bisa bikin keriput ya, terus bisa bikin sama dirinya hari ini, mempercantik apa? Rambutku. Ada Kak Rian juga di sebelah situ. Aku juga lagi hairdo nih, gak kelihatan ya orang hairdonya. Aduh, hairdonya hairdo halu deh kayaknya nih. Dia save nama gue di handphone. Apa El? Doraemon. Mana lihat? Save nama gue Doraemon. Nah. Sebentar, pernikahan 11 jam, pernikahan? Iya. Itu pernikahan atau pertunjukan wayang semalam suntuk ya?